berapa lama mama? Ini berapa lama ini? Tidak terlalu lama. Iya. Ntar saja. Minggu sore berkembang lagi. Oh, habis sekolah? Salam salam. Semua. Sekarang saya akan menuju kota Karang Panas. Di mana? Di kota Biak. Sekarang saya masih di Jayapura. OTW. OTW, OTW. Sekarang saya sudah berada di Bandara Sentani di Jayapura. Akan bertolak ke Biak. Perjalanan memakan waktu sekitar 1 jam, 1 jam 15 menit lah. Ini suasana di Bandara Sentani. Oke, sampai jumpa ya. Nanti kita ketemu lagi. Dice. Guys, kita mau udah kiri salam buat mereka dulu. Bu Guru, love you, Kakak Leoni. Min bagian belakang dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. Siapa ni? Ya, ah, aku ni orang jauh orang gimana ni? Hehehe. Siapa hari ni? Bapa kat sini. Oh. Oh ya.
Akhirnya kita tiba juga di Biak. Sama saya. Sampai juga. Lihat TV. Oh. Halo. Halo, selamat datang Pak. Terima kasih Pak. Siapa Pak? Ibu, ah, selamat datang. Ini selamat. Memang. Wih, Erin. Mari. Siap. Siap. Siap Pak, terima kasih. Duh. Siap, siap, siap. Kita semua disambut di VIP. Luar biasa. Pardon. Mau turun kah? Ya. Mau turun sudah. Tidak bisa. Wah. Kenapa tidak bisa? Harus turun, Pak. Kalau saya sudah enggak bisa jadi anak saya. Oke. Ini yang nomor 2. Saya mau persiapan, kadang naik, kadang turun, tidak tahu. Sibuk ya? Naik, sibuk, turun lagi, tidak indah, gitu. Luar biasa. Jadi yang ini nanti pasti Erik. Marang ya, Bu? Erik yang pasti turun. Oke, guys. Sekarang kita berada di Kota Biak. Saya dengan Erik Kaviar. Ternyata Kota Biak sudah berubah. Semakin maju. Dan saat ini lagi turun hujan. Berada di Cafe Si Resto, cafe yang berada di Biak Numfor. Guys, 12 Januari 2022, perihal pengajuan susunan kepengurusan dan permohonan tengkap perbapi Biak 2022-2022. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jo Subang. Yang kami hormati Bapak Bupati dari Aryo Lab SSI MPD, Bapak Sekda Kabupaten Biak Numfor, Bapak Markus Octavianus Masdebra SHMM, terus kemudian yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, jajaran Forkopimda Kabupaten Biak Numfor. Dengan pemberian bendera ini,
Saat ini kita berada di Pelabuhan Tip Top di Biak. Mari. Ini ada toiletnya. Kita mau perjalanan ke Pulau Urbi. Jalan-jalan, guys.
Oke. Ya Om, Om ini pulau apa namanya? Rubas. Pulau? Rubas. Rubas. Oh. Yang besar di sebelah yang kecil. Oh. Kecil, bagus ya. Jadi teman-teman kita sekarang berada di Pulau Rubas. Pulau Rubas apa ya? Siap-siap. Ada di Biak Numfor. Pulau yang indah. Yang besar di sebelah ini. Oh, sebelah ini. Oh. Halo, Ade. Di sini ada berapa rumah di sini, Ade? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 saja? Ada 1 toilet. Oh, toilet. Tapi memang tinggal di sini. Iya. Nanti setiap hari Sabtu pulang ke kota. Iya. Ke Biak. Ke Biak. Oh, jadi memang tinggal di sini tuh mencari baru nanti Minggu balik lagi. Nanti Minggu sore baru kembali lagi. Oh, habis sekolah? Sekolah. Sekolah. Kalau sekolah nanti sudah ganti bapak saja. Oh, iya. Wih, kesana bapak. Bapak kan sampai naik tuh. Ini aktivitas masyarakat sini. Tabea. Yeah. Hey, halo. Hey. Siapa namanya? Yolvani. Yol? Yolvani. Yolvani. Wih, umur berapa dia? 10 bulan. 10 bulan. Oh. Yolvani. Sa. Hey. Seka dia, seka. Jadi ini adalah Pulau Rubas kecil. Sedangkan yang Rubas besar bisa dilihat di belakang kita. Sana. Perjalanan dari pelabuhan di Biak tadi sekitar 30 menitan. Ini cuma ada satu rumah penduduk. Ada yang tidur. Ya. Main kan kakak, molo-molo. Pulau Rubas. Untuk menempuh Pulau Rubas kita kurang lebih 30 menit menggunakan speed. Dan di sini tidak berpenghuni, cuma ada beberapa istilahnya pondok untuk orang mencari nelayan. Dan ini kelapanya segar sekali. Datang ke sini.
Ini mau rebus. Iya. Kita mau lihat dulu. Nen, ini apa nen? Ini apa? Gurit bia bia to? Oh, gurit sama bia. Pompa, pompa di gradual. Oh, ini namanya gurita. Ini bia. Ini berapa lama, Mama? Nenek. Berapa lama ini? Tidak terlalu lama. Iya. Ntar saja. Anda bisa keluar kayak itu yang biasa tuh? Iya. Buat ke sekolah. Ya, kemarin saya nak pulang pompa. Sekarang berada di pantai Pulau Rurbas. Banyak kelapa. Oh, nah, kalau ini kenapa ya, Pak? Ikan kita juga bersama teman-teman dari Perbafi Kabupaten Biak Numfor dan juga dari Danrem ini namanya ikan kuning ya. Jadi ini adalah malam terakhir kami di Biak sebelum besok kami balik ke Kota Jayapura. Halo semua. Kita kalau undang
Hai. Di studio. Imam. Panca. Dengan Kak Erik. Halo. Sampai jumpa di Jayapura ya. Siap, siap. Merapat nanti. Oke. Okay.